Tim Jatan Ras Satuan Reserse Polres Goa Sulawesi Selatan menangkap pelaku pencurian BBM dari kios BBM Pertashop. Aksi pencurian pelaku terekam CCTV. Usai beraksi, dua pelaku kemudian menjual BBM jenis Pertamax ke sejumlah pengecer menggunakan jerigen. Pelaku juga mencuri uang sebesar 25 juta rupiah yang disimpan pemilik Pertashop di dalam brankas. Diketahui salah satu pelaku merupakan pekerja di kios BBM itu. Dari para pelaku, puluhan jerigen berisi BBM jenis Pertamax yang disembunyikan di mobil pickup serta uang tunai 5 juta rupiah jadi barang bukti. Yaitu bahan bakar Pertamax dan uang yang jumlahnya mencapai 26.624.000 yang melakukan dalam hal ini adalah pengawas Pertashop sendiri dengan dibantu dengan teman yang satu orang. Ada berapa liter Pak yang digelapkan? Kalau liternya kurang lebih 1.400 lebih.